Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita selalu dalam bahagia selalu dan keadaan sukacita. Oke. Di sini saya Syukron Ari Ismail. Saya dari Jogja, mewakili Jogja Blues Forum buat teman-teman untuk melakukan sebuah interaksi di sore hari ini yang cukup syahdu. Apalagi bebas. Ya ini saya dari Jogja Blues Forum yang mewakili teman-teman untuk komunitas musik Purbalingga ya. Untuk sesi sharing ini lanjut dulu. Oke, selanjutnya saya ya. Ya, selamat sore semuanya. Nama saya Dion Eli Dharma. Saya aslinya agak dari Jogja, dari tetangga Cilacap. Jadi saya di sini diminta nomor satu sebenarnya untuk membantu berkomunikasi di sini. Ya, selamat sore teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, maksudnya puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan apapun itu ya mas. Maksudnya ditambah dengan mendung yang sangat sahdu. Ini saya suka sekali dengan Purbalingga, Purwokerto gitu. Ya, jadi kemarin kita sempat berbicara tentang saya sama Mas Andi. Pada waktu itu memang kalau secara garis besarnya saya pas promo album kemarin di KMP mas di WI, namanya tempatnya lupa tuh, GTR ya, GTR. Terus masih setelah dari GTR itu terus kemudian kita masih sering berkomunikasi nih mas, terus sampai sekarang itu mas coba deh mas, mungkin siapa tahu ada beberapa apa opsional atau role model yang bisa diberikan dari atau bertukar pikiran kalau di Jogja itu ya mungkin seperti ini, apakah bisa nanti bisa dilaksanakan di Purbalingga gitu dan sebagainya ya, nanti bisa berlanjut di intinya nanti mas gitu. Oke, jadi begitu. Sebelumnya aku sengaja tadi nggak ngobrol gitu, datang dan nggak ngobrol. Aku sengaja biar apa sih dalam benak biar misterius. Ini bertiga bawa apa sih dari Jogja? Aku nggak tahu. Dan nggak ada briefing sama sekali. Ini bakal bicara soal apa? Terus ada materi apa dari Jogja? Aku nggak tahu dan sengaja nggak ngobrol biar langsung disampaikan saja. Apa yang ingin dibagi untuk teman-teman Purbalingga? Monggo dipersilakan. Jadi sebenarnya kan pertama-tama memang saya kemarin melihat bahwa bisa melihat di medianya, terus kemudian di media internetnya, di media, terus kemudian saya bertanya sama Mas Andi tentang skena musiknya. Kebetulan kemarin kita hampir bikin event tuh ya mas, tapi nggak jadi karena faktor saya ya kesibukan saya dan kemudian kesibukan Mas Andi juga. Aduh mas, coba deh besok kita bahas nanti. Siapa tahu nanti setelah ini ada sesuatu yang bisa kita tampilkan nanti gitu. Terus kemudian tentang skena musik Purbalingga ini kan memang apa yang dibicarakan Mas Andi tadi kan banyak sekali SDM-SDM-nya ya mas, masih dalam hal apapun tetap tidak berkembang gitu. Bukan tidak berkembang, tetapi mungkin ada stagnansi di situ kali ya. Apakah